Halo, ketemu lagi dengan kita channel Mak Supit. Kali ini dengan acara silaturahmi pembentukan Puja Kusuma Kabupaten Langkat periode 2019-2024. Kali ini dalam kepengurusan yang baru akan lebih memajukan Puja Kusuma Putra Jawa keturunan Sumatera, sehingga dalam hal ini kita warga Jawa yang ikut membangun daripada Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, Negara Republik Indonesia. Untuk itu banyak yang akan diisi dalam membangun pembangunan di Kabupaten Langkat, terutama dalam hal mensukseskan pemerintahan Kabupaten Langkat yang dalam hal ini dipimpin oleh Bapak kita Bupati Langkat terbit rencana Parangin-angin beserta wakilnya Bapak Haji Apadin Alpandinsah ya. Oke, demikian guys, channel kita yang nantinya kita akan ikut berkontribusi membangun pemerintahan Kabupaten Langkat. Terima kasih guys, sampai ketemu dengan channel Mak Supit, dan untuk itu jangan lupa guys untuk like, subscribe, lonceng, dan komennya yang sangat kita harapkan untuk membangun daripada channel Mak Supit. Dalam kepengurusan Puja Kusuma Kabupaten Langkat, ketua terpilih Bapak Pujianto SK dan sekretaris Dr. Andus Mulyono MSK dan bendahara Dr. Anda Haza Mulyani MSK. Demikian kepengurusan daripada Puja Kusuma. Terima kasih informasi yang kita berikan, Mas. Bungrawo Bini Sepuh pada acara silaturahmi dan penyusunan program kerja PD Puja Kusuma Kabupaten Langkat periode 2019-2024. Pendopo Puja Kusuma Minggu 9 Februari 2020. Kita rasa pelan-pelan tadi ya sudah bisa mulai dibutuhkan bahasa. Kalau untuk menuju pengurus, insya Allah sampai ke wilayah tepatnya dua. Itu baik dengan wilayah suatu wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar mantap, maunya sebetulnya kita makan kayak gini nanti untuk 2024-2029 gak kalah. Sehingga kita lagi-lagi, sehingga kita jadi pasti lebih pasti, mudah-mudahan kita bisa berikan kontribusi yang besar. Baik, ini mana Pak? Bu, oke, monggo. Lah, unjuk budaya agar kaum kita ini bisa lebih sampai ke desa-desa. Selanjutnya kita nanti sebelum pun pelantikan atau sesudah nanti kita agendakan, segera kita akan audiensi dengan forum komunikasi pimpinan daerah. Kapolres kita mau yang baru, kan yang baru
mau diganti Pak Kapolres yang sekarang mau pindah ya. Nanti kita audiensi dengan Dandim, Kajari, pengadilan dan sebagainya. Semoga dengan komunikasi ini kita bisa dapat hubungan yang baik. Depan pasti terjadi simbiosis mutualisme, hubungan yang saling menguntungkan antara kita dengan mereka, mereka dengan kita dan sebagainya. Yang paling tidak kita punya sesuatu yang bisa kita lakukan. Tapi kan sebagai saya kira sebelum kita menyelesaikan konsolidasi, kita dikejar waktu untuk melanjutkan. Karena sebentar lagi kita menghadapi bulan Ramadan. Jadi saran saya, apa lebih bagus lagi? Dinari kita tetapkan panitia pelaksana pelantikan BPD juga di Sumatera Utara. Cukup ketua sekretaris negara. Kemudian untuk kepengurusannya nanti yang videonya yang diusut. Itu saran-saran gue ya, jadi kerja pelantikan jalan, kerja konsolidasi juga jalan. Gimana? Tenang, aman itu. Baik. Sekarang kita terima, nanti kita segera diskusikan tentang itu. Ada yang mau menyampaikan, Pak? Mbak? Mas? Ya, Pak, monggo, Pak. Sebelum kita mungkin ada tim kecil membahas hal tertentu. Yang itu kan selama udah mendengar. Untuk Kecamatan Borong sendiri udah lanjut usia. Dan itu... Mohon maaf, Pak. Mari ngepreng aja. Pak Mur. Yes. Kabar apa, Pak? Pak. Aku iki manggil Pak Dewanae lah, Pak Dewanae. Pak Mur, yes, sehat, Pak. Sehat. Alhamdulillah. Aku seneng anggar podo-podo sehat-sehat ngono. Bu, kau masuk YouTube ya, Bu. Delok YouTube ku ya, Bu. Masuk YouTube ku ya. Mak supit. Ku delok ya, mak supit ya. Iya ya. Bu, kita sok ya, Bu. Ya kan. Iya, tak sok ya, Bu. Yang dari Kecamatan Lampu, Kecamatan saking pundi, Bu? Kecamatan Lampu, Mas Buat. Iya. Canggang. Nah, maksudnya pun napa saking Kecamatan pundi? Oh, Stabat. Kurang buatan nate semerep, Bu. Jarang jumpa gitu, jarang tahu. Oh, kalau bumi. Aji, jelas ibu cium mengaji. Omongnya ketua jelas itu urusan dari kau ibu. Aku tahu berupur dari kau. Ketua, jelasnya ketua. Ada yang dari Kecamatan Menai ini, Bapak untuk saya. Eneng, yang sebab Kecamatan Menai ini. Bapak ini tahu kan? Ya Eneng ya, dua Kecamatan Nina ya. Pak Tiarno. Padang Tualan, selamat. Wis. Pak Tiarno. Sehat ya? Masuk YouTube kok Pak Tiarno? Ya masuk YouTube lagi. Ya tenang aja lah, aku delok ya. Mak supit YouTube ya. Jadi itu yang saya tanya banyak. Mas Rejimun juga, capnya Sianu. Karena saya itu kemarin karena ada Mas Rejimun yang saya kenal, jadi saya dipanggil untuk hadir di sini. Dan saya ini juga coba dari tahun 2009. Dan saya itu kemarin 2019 saya sudah kembali lagi. Alhamdulillah, karena sudah ketemu kawan-kawan di sini, ya alhamdulillah. Kalau tidak cuma apa, ya mohon maaf. Karena
kopinya ada apa di kopinya yang ada itu PC Kecamatan Menjahe itu eksis sekali itu tahun 2009 sampai 2015 itu sudah ganti kedua kopinya sekarang menjadi ke Bali. Nah itu dia, jadi orang pengurusnya itu orang yang tidak ada pengalamannya tapi mau bekerja, itu aja Pak. Itu terima kasih yang berubah dari sana tapi sekarang ikuti lanjutannya. Mudah-mudahan setelah musim tiga cima rontetnya di Provinsi Sumatera Utara, mereka cepat berbenah dan kita akan menikmati secepat-cepatnya. Mudah-mudahan dalam tahun ini juga bisa kita selesaikan. Terima kasih. Saya kembali ke Pak Presiden. Jadi Mas Bera, ini punya jual karena wilayah sudah selesai, sudah pemilihan, nanti kalau kita dengan usul, kita lihat struktur kandidatnya, baru kalau kita usul pagi, kita sudah usul. Nah, ini dia, mudah-mudahan kita bisa kembali juga nanti, Pak Jul tetap koordinasi dan dilanjut ke wilayah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini usulan Pak. Setelah terbentuknya Bunda Kusuma Kabupaten Langka, kalau yang lalu-lalu Pak, zamannya Pak Suryanto, ada generasi muda Bunda Kusuma. Jadi usulan saya Pak, sebagai mantan ketua Langka, mengubah Bunda Kusuma Langka. Saya ketuanya waktu itu, satgasnya Pak. Jadi kalau bisa, karena kegiatan-kegiatan itu harus ada yang menjaga. Jadi mohon kiranya setelah terbentuknya, terpilihnya Ketua Bunda Kusuma Kabupaten Langka yang baru, mohon kiranya generasi mudanya terbentuk dan satgasnya juga terbentuk. Karena yang dibutuhkan di lapangan itu adalah satgas. Nah, untuk mengamankan apa itu perpakiran, apa itu kegiatan-kegiatan yang lain. Mungkin hanya itu saja Pak, sedang saya sudahi. Bila itu berdaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Pete, pot, long, long, bu, panjang, tak kunci, liwi, liwi. Ya, sip. Halo, Wa Udin mau kawin. Ya oke, okay. Lanjut. Mantap. Bujang Kusuma. Apa namanya tadi? Hah? Goyob. Bujang Kusuma. Goyob. Bujang Kusuma Joyob. Joyob. Lagi nih. Bujang Kusuma Goyob. Bujang Kusuma Joyob. Joyob Kusumo. Anje. Asisten. Iya udah, Pak Asisten. Pak Asisten dia. Halo Pak. Masuk YouTube nanti ya Pak. Iya. Tambah 15 yang desa-desa itu. Amerika loh. Iya lah. Lah kan? Orang pensiun kan? Orang kan? Di kepala dinas. Kok males? Semarah lah. Munoe marah. Kebiasaan kali. Arae marah. Ya Pak, monggo Pak. Ya, silakan. Ketua. Ketua Jagong lah ketua. Kan enak ketua.
hari ngepreng-ngepreng aja sih. Pak Mul. Eh, kabar apa Pak? Pak. Aku iki manggil Pak Dewanae lah, Pak Dewanae. Pak Mul, piye sehat, Pak? Sehat. Alhamdulillah. Aku seneng anggar podo-podo sehat-sehat ngono. Bu, engko masuk YouTube ya, Bu. Delok YouTube-ku ya, Bu. Masuk YouTube engko ya. Mak supit, mak supit. Engko delok ya, mak supit ya. Iya ya. Bu kita sokke, Bu. Ya kan? Iya, tak sokke engko. Yang dari Kecamatan Kon di, Bu. Kecamatan saking pundi, Bu? Kecamatan Lampu Mas Tuan. Nggih, nggih. Hah? Sanggang. Nah, maksudipun napa saking kecamatan pundi? Oh, Stabat. Nggih, nggih, nggih. Kurang mboten nate semerep kali, Bu. Jarang jumpa gitu, jarang tahu. Oh, kalau bumi. Aji, jelas iku jiyo mung iki. Omongnya ketua jelas iku urusane Riko iku. Hah? Hah? Aku tahu berupur to Riko. Hah? Ketua. Jelasnya ketua. Ada yang dari Kecamatan Hena ini, Bapak Ibu sekalian. Eneng. Sing saka Kecamatan Hena ya, Neng. Wakili tahu apa? Ya Eneng ya, suka Kecamatan Hena ya. Pak Tiarno. Padang Tualang. Selamat. Wis. Pak Tiarno. Sehat ya? Nah. Masuk YouTube kok Pak Tiarno. Iya, masuk YouTube kok ini. Iya, tenang aja lah. Kok delok ya. Mak supit YouTube-nya.